Sementara itu, Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM dan Pertubuhan Majlis Ayahanda Permas ada cara sendiri untuk membantah rancangan demonstrasi itu. Sebagai tanda protes, dua NGO itu akan berhimpun secara aman di perkarangan Mahkamah Tinggi Jalan Duta Kuala Lumpur pada hari yang sama. Kita hari ini yang terpanggil sebab sistem penerangan dan kehakiman kita tu hari ini macam tercabar. Ada pihak-pihak supaya mencabar sistem kehakiman. Kalau ada sistem kehakiman kita nak ubah-ubah ke tujuan kebat, apa akan jadi pada negara kita? Rancangan Pakatan Pembangkang itu disifatkan sebagai mencemar sistem kehakiman memandangkan keputusan mahkamah ini belum dibuat. Mencerminkan langsung budaya masyarakat Melayu Islam di mana kita turun beramai-ramai, bersorak-sorak dan ini akan mencetuskan huru-hara nanti. Disasarkan 5,000 ahli Permas dan PPIM serta 15 NGO lain akan menyertai perhimpunan aman dikenali sebagai Himpun Keadilan untuk Saiful.